Mengapa planet mengelilingi matahari? Mungkin suka? Well. Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Oke, untuk menambah wawasan kalian hari ini, kalian sudah tepat membuka channel Bicara di YouTube. Karena kali ini channel Bicara akan membahas tentang planet-planet yang suka banget mengelilingi bintang induknya atau matahari. Kenapa sih? Apakah ada hubungan di antara mereka? Atau salah satu dari mereka menyukai satu sama lain? Jawabannya akan kalian temukan di video kali ini. Saksikan video ini sampai habis, oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, oke? Seperti yang kita ketahui, planet-planet tertata surya termasuk bumi kita ini mengalami dua gerakan di alam semesta, yakni rotasi dan revolusi. Ya, revolusi. Bukan moto revo ya, tapi revolusi. Rotasi merupakan perputaran planet pada porosnya, sementara revolusi adalah perputaran mengelilingi matahari. Tapi mengapa planet-planet mengintari matahari? Alasan ilmiahnya yang mendasar tentang mengapa planet-planet mengelilingi matahari adalah karena adanya gravitasi. Gravitasi matahari yang membuat keseluruhan planet tetap berada dalam jalur orbitnya. Sama kasusnya seperti bulan yang mengintari bumi atau bulan yang mengorbit bumi. Karena adanya tekanan gaya gravitasi bumi dan bumi mengorbit matahari karena ada tarikan gravitasi bumi. Jadi saling tarik-menarik satu sama lainnya. Oke. Mengapa kemudian planet-planet ini melakukan gerakan revolusi dalam jalur orbit yang berbentuk elips, bukan bergerak lurus? Hal ini terjadi karena planet-planet memiliki kecepatan dalam arah tegak lurus terhadap kekuatan tarik matahari. Dengan kata lain, matahari menarik planet-planet dengan gaya gravitasi. Namun di sisi lain, planet-planet juga memiliki gaya gravitasi yang lainnya. Nah, jadi kan planet punya gaya gravitasi yang sama, matahari punya gaya gravitasi yang sama. Akhirnya jadilah terbentuk suatu orbit. Seperti itu. Tinggal siapa yang paling besar gaya gravitasinya, maka dia yang akan mengikuti gaya gravitasi yang besar itu. Contohnya bumi mengintari matahari. Itu tidak mungkin matahari mengintari bumi. Karena gaya gravitasinya lebih besar matahari dibandingkan bumi. Dan masanya juga lebih besar matahari tentunya dibandingkan bumi. Hasil dari gaya tarik-menarik di antara kedua planet ini pun atau kedua benda ini pun membuat ada gaya lain yang dikenal gaya sebagai sentripetal dan gaya sentrifugal. Gaya sentripetal sendiri merupakan sebuah gaya yang membentuk objek langit untuk bergerak melingkar, mengintari pusat revolusi. Sementara itu, gaya sentrifugal merupakan semacam lawan gaya sentripetal, yakni gaya yang menjauhi pusat putaran. Jika tidak ada matahari, maka planet-planet akan melakukan perjalanan lurus tanpa arah. Namun gravitasi matahari mengubah jalurnya menyebabkan mengelilingi matahari dalam bentuk yang hampir melingkar sempurna, alias elips. Jadi intinya adalah gaya tarik-menarik yang dilakukan oleh gravitasi ini akan mempengaruhi kesetimbangan dari setiap benda yang ada di langit. Dengan kata lain, benda satu dengan yang lainnya akan ada keterkaitan jika ada gaya gravitasi tarik dan dorong yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sama seperti aku dan kamu yang saling memiliki karena adanya ketertarikan. Ya enggak sih? Oke, balik lagi ke penjelasan intinya. Oke, jadi gaya gravitasi siapa yang paling kuat, maka planet itu akan tertarik ke planet yang memiliki gaya gravitasi lebih besar. Kayak gitu. Hal ini tidak akan mungkin terjadi jika misal bumi menarik matahari, karena ukuran bumi jauh lebih kecil. Jadi intinya, gaya gravitasi ini tidak akan bisa menarik benda yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ingat hukum gravitasi yang dipengaruhi oleh massa suatu benda, maka hukum itu akan berlaku di sini.
Nah, jadi gimana guys? Sudah mulai paham kan mengapa kita harus tunduk dan mengikuti gravitasi matahari? Karena matahari memiliki massa dan juga gravitasi yang lebih besar. Dan matahari adalah sumber energi yang tidak terbatas untuk bumi, dalam tanda kutip ya. Jika matahari menghilang, maka bumi tidak memiliki energi dan kehidupan pun akan musnah. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, oke? Saksikan juga video-video astronomi lainnya hanya di channel Bicara. Karena masih banyak video list tentang alam semesta yang mungkin kalian belum tonton, jadi silahkan klik playlist channel Bicara tentang astronomi, oke? Bagi yang belum subscribe, segera klik subscribe channel ini karena banyak manfaatnya untuk kalian dan menambah wawasan. Karena video selanjutnya akan membahas tentang astronomi lagi guys, jangan sampai ketinggalan, oke? Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!